Minggu ini, bersamamu mendekati seorang bapa tunggal, menetap di Dingkil, Selangor dan baru kehilangan isteri tersayang yang menemui penciptanya. Nordin Narit, ayah kepada tiga cahaya mata, bapa yang cekal dan tabah. Anak sulung Hamdan Nordin 11 tahun, kedua Syawal Nordin 8 tahun dan Zulkifli Nordin 6 tahun, pengikat kasih Nordin dan arwah isterinya, Zuhaira Abdul Rahman. Insan yang memperkenalkan keluarga Nordin kepada pihak bersamamu adalah insan bernama Abdul Razak Husin, warga kerja Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM. Sungguhpun Razak baru mengenali keluarga Nordin, dia terus terbuka hati menghulurkan bantuan untuk meringankan beban Nordin sekeluarga. Apabila saya dimaklumkan oleh salah seorang pekerja pencucian yang berasal dari kampung ini mengenai adanya sebuah keluarga yang susah, yang miskin dan perlu dibantu, maka saya bincangkan dengan pengarah Pusat Komunikasi Korporat, Profesor Madya Dr. Nozalita Abdul Aziz, dan beliau mendorong saya supaya memberikan perhatian kepada pemakluman ini. Jadi sejak itu saya berulang ke sini untuk melihat keadaan beliau yang sebenarnya, dan saya pun menggerakkan rakan-rakan di UKM untuk bersama-sama membantu secara tidak rasmi. Atas dasar kemanusiaan, Razak mengambil anak sulung Nordin untuk dijadikan anak angkat, membantu mengurangkan beban Nordin membesarkan anak-anak. Tanggungjawab dan kasih sayang yang dicurahkan Nordin untuk membesarkan tiga orang anak tanpa isteri di sisi menyentuh hati Razak. Dan saya dapati Cik Nordin bukanlah seorang yang sentiasa mengharapkan bantuan orang lain. Bahkan beliau juga bekerja sambil-sambil menjaga, memberi perhatian sepenuhnya kepada anak yang sakit itu. Sehingga kan beliau pun kadang-kala terlupa untuk merawat dirinya. Jadi berasaskan kepada keadaan ini, kita sangat prihatin dan kita memikirkan sekiranya berlaku apa-apa yang tidak diingini kepada Encik Nordin, bagaimana nasib anak-anak itu. Menetap di tanah milik keluarga, Nordin bertuah. Ada insan yang memberi peluang pekerjaan kepadanya. Dia kini mengambil upah sebagai tukang kebun di rumah jirannya. Sebulan tetap tetap tak lari 150. Saya buat kerja ke tak buat kerja pun 150 daripada Haji Yusuf ada. Itu saja penambah pendapatan saya. Disebabkan masalah kesihatan, Nordin tidak mampu untuk bekerja berat. Dia mengidap penyakit TB tulang sejak tahun 2001 dan telah beransur pulih. Namun, kesihatannya tidaklah 100% pulih seperti sediakala. Di samping itu, dia juga terpaksa menjaga tiga orang anaknya yang masih kecil setelah kematian isterinya kira-kira 7 bulan lalu. Nordin dan arwah isterinya diijab kabulkan sejak 12 tahun yang lalu. Pemergian isteri tercinta secara tiba-tiba amatlah dirasai Nordin dan anak-anak. Bagaikan hilang tempat berlindung, sungguh pun sedih mereka reda. Tetapi setelah bulan puasa, bulan 8 tu hari, satu bulan dia lepas dia makan buka puasa tu, dia lepas makan dia pingsan. Doktor kata dia ada sakit bengkak dalam perut lah. Kemudian besok pagi itu saya pergilah tengok dia dalam wad. Okeylah, tak ada apa-apa. Dia kata, saya tanya doktor macam mana. Scan tak nampak lagi. Bawa anak-anak balik. Pukul 3 petang dapat call lagi satu kali lagi. Kata doktor apa ni, nurse kata bagi tahu minta tolong Cik Nordin datang hospital. Sampai sana dah bertutup dah. Kehilangan ibu tersayang ternyata memberi kesan mendalam terhadap anak sulungnya Hamdan. Dia dahulunya seorang yang ceria, kini menjadi agak pendiam. Sebelum mak meninggal tadi tak, apa mak yang pesan betul-betul dekat abang? Belajar pandai. Jaga adik-adik. Kalau dulu mak selalu masak apa untuk awak? Gulai lemak. Gulai lemak. Gulai lemak sukalah makan. Oh, lagi mak selalu masak apa? Tom yum. Mak garang ke mak seorang yang penyayang? Penyayang. Dia selalu malam-malam tu tidur dengan mak ke macam mana? Tidur dengan mak. Rindu tak mak?
Saya nak belajar pandai-pandai, nak jaga adik saya, nak jaga ayah saya. Menceritakan detik kehilangan isteri tersayang, Nordin menjadi hiba. Kini dialah ibu, dialah bapa. Tanggungjawab yang besar lagi mencabar dipikul sendirian. Dia kata ni Namdan, ibu dah tak ada. Dia sedihlah kan. Dia diam dengan keadaan air matalah kan. Kita pun fahamlah budak-budak kan. Okeylah, satu kampung bagi senasihat dengan baik. Kan? Ya. Sejak perginya ibu-ibu dia orang ni tak putus daripada dia orang tolong saya. Hamdan dan Syawal bersekolah di Sekolah Kebangsaan Jenderam Hilir tidak jauh dari kediaman mereka. Hamdan berada di tahun 5, manakala Syawal di tahun 2. Hamdan pelajar pintar. Kehilangan ibu tersayang memberi kesan ke atas pelajaran dia dan Syawal. Alhamdulillah, saya tengok anak saya yang pertama itu, alhamdulillah. Walaupun ibu dia tak ada, pelajaran dia tak jatuh lagi. Masih tahap nombor 3. Satu, tiga terbaik dulu. Masa ibu dia ada dulu, dapat 1, 2. Ibu dia tak ada, dapatkan nombor 3 kan. Jatuh sikit. Tapi kita fahamlah, kita fahamlah keadaan ibu tak ada kan. Biar miskin harta, tapi kaya dengan ilmu. Nordin sering menasihatkan anak-anaknya untuk mencapai keputusan baik dalam peperiksaan dan menyambung pelajaran ke Menara Gading. Saya nasihat, belajar rajin-rajin, semayang. Kan? Dia kata, jangan ponteng sekolah. Walaupun tak ada duit, sekolah tetap sekolah. Bantuan RM350. RM350 dengan tapi air nak bayar. Kadang-kadang saya tertunggak. Nak ejahkan sekolah, belanja sekolah anak, sampai api air tertunggak. Ada makan telur seminggu pun ada. Tapi nak buat macam mana? T, U, V, W, T. Dekat double U. Kini, tumpuan penuh diberikan kepada anak bungsunya, Zulkifli, yang mengidap beberapa jenis penyakit. Sejak pergi ibunya, dia tak boleh berlekang dengan saya. Ke mana saya ditarik? Tapi apa saya nak buat? Saya cuba buat potong getah ni, 10 pokok saja. Dia menangis lah. Bila saya fikir kalau dia menangis terlalu ligat, kan, lain pula jadi dia. Dalam lingkung tu, dalam satu bulan tu, cukup sengsara saya. Dia demam, saya bawa ambil kain baju isteri saya, mak selimutkan dia. Tapi tetap terjadi juga. Saya doakan kepada Allah, janganlah dia masuk wad. Andai kata dia masuk wad, sengsara yang dua orang ni. Ke mana saya nak letakkan? Maka anak saya yang bungsu tu setelah ibu dia dah pergi, ke saya lah, dekat saya lah. Tidur pun dengan saya. Kalau saya tak peluk dia, dia tak tidur. Demi kelangsungan hidup, Nordin akan berusaha apa sahaja untuk menambah pendapatan. Kelebihan kudrat 4 karatnya diaplikasikan dengan mengambil upah mengurut yang pernah menjadi mata pencariannya semasa muda. Mula-mulanya saya pembantu warung. Kemudian saya tengok orang buat satu urut kaki lima, saya pun mengikut sekalilah menambahkan pendapatan. Saya belajar ni daripada suatu saya sakit dulu. Selepas saya sakit, saya dapat mimpi. Saya lakukan diri saya dulu. Lakukan diri saya buat baik diri saya, baru saya lakukan untuk orang. Dulu saya ambil upah di kaki lima, macam India, Bukit Bintang, di mana tempat pun, Kuala Lumpur tu, saya mengikut masa. Satu, dua kaki, hanya setengah jam RM20. Kalau satu badan, RM50.
Faktor kesihatan Zulkifli membataskan Nordin untuk mencari rezeki lebih. Sejak kehilangan ibu tersayang, Zulkifli tidak boleh berenggang dengan ayahnya. Kemana sahaja ayahnya pergi, pasti dia mengikuti ayahnya. Justru Nordin hanya mencari rezeki yang memerlukan dia keluar tidak jauh dari rumah mereka. Anak bongsu Nordin Zulkifli disahkan mengidap tiga jenis penyakit, iaitu sawan, ketumbuhan di mata serta ketumbuhan di jantung. Perkhabaran berita buat Nordin apabila dimaklumkan masalah jantung Zulkifli bertambah baik. Zulkifli mempunyai satu penyakit di mana panggil tuberous sclerosis, di mana budak yang ada tuberous sclerosis ni, dia ada tumor dekat jantung dia sejak dalam kandungan mak ni. So tumor dia akan makin besar dengan dalam saiz, dan lepas lahir dia akan makin kucuk. Dari segi jantung, terdapatnya perubahan yang bagus. No? So dulu jantung tu ada tumor. Tumor tu dah shrink in size. In 2008 kita nampak tumor sangat besar. Tapi tumor sebegini typically tak perlu operation, asalkan baby tu sihat, tak ada sesak nafas, tak ada masalah nadi. And then sekarang ni dah kecut sampai sangat kecil lah. The size of, lebih kurang size of peanut. Gembira dengan perkhabaran mengenai jantung Zulkifli, Nordin tetap gusar dengan kondisi anak bongsunya yang sering diserang sawan. Dia terpaksa mengagihkan masa membawa Zulkifli ke tiga buah hospital berlainan untuk mendapatkan rawatan susulan. So, budak yang ada masalah tuberous sclerosis, yeah, you can see that dekat muka dia ada tuber. Ada biji-biji dekat muka dia. Biji-biji ini boleh tumbuh dekat kepala juga, dekat otaknya. Biji-biji dekat otak dia akan menyebabkan dia senang tarik. Alright? Yang tarik yang berpanjangan, yang kerap akan menyebabkan masalah dengan pelajaran. Akan slow dalam pelajaran, slow dalam belajar, kan? You can see from dia, dia nak control kencing pun sekarang ni umur 6 tahun pun belum pandai control lagi. So probably that's one of the reason why dia lambat. Then the treatment is to control dia punya tarik. Supaya kekerapan tarik tu kurang, then duration of tarik tu kurang. Masalah kewangan, ketiadaan isteri tersayang dan tanggungjawab membesarkan tiga putranya, Nordin sanggup melupakan masalah kesihatannya sendiri. TV itu dah daripada 2001 lagi. Kalau perlu ni saya kena jaga baliklah. Saya mula sering sakit saya. Sering kebal sebelah. Saya akan pergi bawa kad tu balik, saya akan pergi apa auto balik, saya buat appointment baru balik. Saya fikir masa depan. Bagi ayah tunggal ini, Nordin Narit dari Dengkil, Selangor, dia tidak mudah berputus asa kerana yakin ketika satu pintu tertutup, masih ada pintu lain yang terbuka. Kisah kecekalan Nordin turut menarik perhatian sekumpulan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Mereka tampil membersih dan mengecat kediaman Nordin yang mula pudar warnanya di mamah sang mentari. Pelajar-pelajar ini sama-sama bergotong royong membersihkan kawasan rumah Nordin. Mereka bercadang untuk mengadakan kelas tambahan buat anak-anak Nordin yang mempunyai potensi mencapai keputusan baik dalam peperiksaan dengan tambahan bimbingan. Kita datang khas daripada Pusat Penyiasat Psikologi. Majoriti daripada orang adalah Master Psikologi Counseling. Dan kami memang dah biasa buat kerja-kerja macam ni lah. Di Pusat Penyiasat Psikologi sendiri memang kita galakkan. Ada event apa semua kan, macam kami call je, budak-budak ni memang volunteer. Anytime je. Saya rasa in terms of kalau facility, kita akan tengok apa yang kita boleh buat. So, nak tengok lagi macam anak-anak dia macam mana kan. In terms of kalau kita tengok dia perlukan bantuan tuition ke apa, so kita akan hantar student untuk mengajar ke apa ke. Saya menyeru kepada masyarakat, termasuk rakan-rakan di universiti, kepada masyarakat tempatan di sini, kepada media massa dan kepada pihak mungkin pihak swasta dan juga agensi kerajaan yang terlibat secara langsung,
supaya kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita bersama-sama secara penuh kesedaran bahawa ini masih terdapat golongan seperti ini dalam masyarakat kita yang kita harus tidak terlepas pandang. Tetapi kita pastinya dengan sistem yang wujud ini kita dapat memastikan supaya golongan seperti ini terbela. Rakyat Malaysia adalah masyarakat yang sering menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Kumpulan bermotosikal berkuasa besar iaitu Black Hawk Bikers Malaysia turut sama menyertai penggambaran bersamamu menziarah keluarga Nordin. Sebanyak 15 buah motor berkuasa besar menyertai konvoi beramai-ramai mengunjungi rumah Nordin. Ketiga-tiga putera Nordin begitu teruja melihat pelbagai jenis motor berkuasa tinggi mengelilingi kediaman mereka. Terpancar senyuman di wajah mereka. Selamat datang. Terima kasih. Hai, saya. Terima kasih. Selamat datang. Okay, ini ketua keluarga kita, Cik Zul. Ini rakan-rakan kita. Black Hawk, dia punya kumpulan tu. Fikir bapa tunggal lah. Ini anak-anak ni, anak-anak yatim. Untuk makluman, Black Hawk Bikers adalah satu Malaysia. Semua di seluruh negeri ada wakil-wakil Black Hawk Bikers yang terdiri seramai hampir dekat 250 anggota. Jadi tujuan kami datang pada petang ni untuk mengembirakan hati beliau. Jadi dan untuk mengembirakanlah anak-anak beliau. Kami Black Hawk Bikers berbesar hati. Bila-bila sahaja kami akan membantu dan tidak setakat ini saja. Mungkin masa-masa akan datang pun kami akan membantu juga saudara Nordin ni. Mereka bertiga turut diberi peluang untuk menaiki motor berkuasa besar milik anggota Black Hawk Riders. Satu pengalaman julung kali dirasainya. Nordin dan anak-anak turut dibawa menjamu selera di sebuah restoran masakan Arab yang terletak di Bangi. Menurut Nordin, inilah kali pertama dia dan anak-anak menjamu nasi mandi Arab. Bahkan sudah lama dia tidak membawa anak-anaknya untuk menikmati hidangan di luar atas faktor keuangan. Menyedari barangan keperluan rumah Nordin sebelum kekurangan, Black Hawk Riders turut membeli perabot untuk rumahnya. Sebagai penerima zakat, kami turut mendapat kerjasama daripada pihak Lembaga Zakat Selangor untuk memberi lebih peluang kepada Nordin yang tidak pernah putus asa demi kelangsungan hidup bersama anak-anaknya. Cik Nordin ini seorang asnaf Lembaga Zakat Selangor yang berdaftar dan beliau, keluarga beliau didaftarkan sejak tahun 2004. Dan sejak tahun 2004 tu Lembaga Zakat dah pun mula bantu beliau dengan bantuan kewangan, bantuan makanan, pendidikan, hari raya dan sebagainya. Untuk pengetahuan semua juga, rumah yang di belakang kita ini pun dibina oleh Lembaga Zakat Selangor. Setelah melihat dan berbincang beberapa perkara untuk memperbaiki tahap kehidupan Nordin, Lembaga Zakat Selangor bercadang membesarkan reban ayam di mana dia boleh menambah ternakan ayam kampung yang diusahakan kecil-kecilan bersama arwah isterinya sebelum ini. Lembaga Zakat juga ingin mencadangkan untuk membesarkan reban ayam beliau di sini sebab reban tu agak kecil. Kita akan besarkan untuk menampung kapasiti 50 ekor ayam. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pembayar-pembayar zakat di Lembaga Zakat Selangor. Dengan hanya kerana duit mereka lah kami dapat bantu keluarga-keluarga sebegini. Untuk masyarakat di luar sana, jika ada asnaf-asnaf sebegini yang terlepas pandang oleh Lembaga Zakat Selangor, bolehlah menghubungi kami di talian khidmat pelanggan 1800-885353 atau boleh hubungi kami di seluruh cawangan kaunter Lembaga Zakat Selangor ataupun memasukkan mesej-mesej ini dalam Facebook Lembaga Zakat Selangor. Walaupun jarak kediaman Nordin terletak kira-kira 15 km dari Putrajaya, anak-anak Nordin tidak pernah menjejakkan kaki di pusat pentadbiran negara ini. Kru bersamamu membawa mereka sekeluarga bersiar-siar sekitar wilayah Persekutuan Putrajaya.
Ketiga-tiga beradik, terutamanya Zulkifli, amat teruja dengan pelbagai aktiviti permainan air yang diselenggara Marina and Cruise Tasik Putrajaya. Nordin merasakan bagaikan satu mimpi dengan kehadiran masyarakat yang terus menghulurkan bantuan untuk dia dan anak-anak. Memang saya tak sangka. Dulu Cik Razak ada mengatakan dia nak panggil. Aku tahu kampung sini pun ada mengatakan nak panggil TV3. Saya kata, tak usah lagi, saya malu. Nanti orang kata saya malas. Kan? Saya tengok anak-anak saya gembira, okeylah. Saya kata, saya ikut sajalah. Yang saya fikir dalam hati saya, yang penting keselamatan anak saya. Yang penting pelajaran anak saya. Tak apalah. Bagi Nordin, biarlah dia mengikat perut. Biarlah dia melakukan tugas sebagai ayah juga ibu kepada anak-anak. Harapannya satu, untuk melihat cahaya matanya melalui kehidupan yang lebih sempurna daripada dirinya. Ucapan saya banyak-banyak terima kasih sudi membantu saya, kan? Sudi menjenguk saya di sini dengan keadaan anak saya, isteri, apa anak saya, dengan keluarga saya, dengan saya sini, kan? Sebuah kekurangan ini saya bersyukur, alhamdulillah, ya. Kepada mereka-mereka yang membantu saya, Allah saja yang membalas jasa-jasa yang membantu saya itu. Tatkala tirai malam terus berlabuh, setelah selesai anak-anaknya mengulang kaji dan menikmati makan malam baki daripada santapan tengah hari, di benak hati Nordin seri menahan kesedihan. Dia sering memikirkan episod kehidupan yang bakal ditempuhi anak-anak yang masih kecil, terutamanya Zulkifli. Dengan tahap kesihatannya yang tidak menentu, dia sering memanjatkan doa untuk diberi kesihatan yang lebih baik dan dapat melihat anak-anaknya membesar. Semoga dengan bantuan masyarakat yang prihatin dapat memberi sinaran baru buat Nordin dan anak-anak. Hulurkan tangan, ringankan beban.